Yang menentukan masa depan adalah pikiran kita sendiri, kebiasaan kita sendiri. Pikiranmu, kebiasaanmu adalah masa depan. Nah, dari orang-orang yang sudah bisa membaca kenyataan atau kasunyatan, dia bisa memprediksi masa depan seseorang dengan masa lalu dan masa kininya dia seperti apa. Masa depannya bisa diwocok dengan sangat mudah. Sebesar apapun nominalnya, oh, tujuan gitu. Utamamu membeli rumah dan mau dijadikan apa masa depan nanti rumah itu akan mempengaruhi. Sebenarnya untuk apa sih Mas Ari manfaatnya metode past life itu? Untuk apa saja? Gini, saya menceritakan tentang sebelum saya menerima basic saya. Saya dulu pemberontak dalam keluarga. Saya nggak mau menerima basic ini sebagai, yo terserah nanti yang mau bilang saya ini penerawang, scanner past life, terserah. Saya mengikuti zaman. Kalaupun past life ini tidak ada yang meyakini ada, nggak apa-apa. Saya rubah kalimatnya, psikologis DNA. Pentingnya past life untuk kita adalah mencari memori, mencari memori yang tersimpan di dalam diri kita, yang masih terbungkus dengan kotak Pandora, nek basa Yunani ngomong. Kotak Pandora itu adalah kotak rahasia kehidupan manusia. Kerahasiannya dewi-dewi. Kuncinya dewi-dewi. Nah, past life adalah kunci. Tubuh Anda, memori DNA Anda adalah kotaknya. Past life itu kunci, ibaratnya kunci. Nah, fungsinya apa kalau kunci sudah sama kotak? Buka. Nah, yang membuka itu siapa? Ya, diri Anda sendiri. Saya hanya memberikan kunci, kotaknya ada di dalam diri Anda. Realisasi kunci untuk dibuka dalam kotak. Gerakan ini itu ya mong karepmu dhewe. Saya hanya membacakan aja. Membacakan isi dari kotak dan kuncinya. Nah, ketika sudah dibuka kotaknya, sudah diberikan kuncinya, sudah bukan urusan saya lagi. Saya kembalikan kepada yang bersangkutan, mau percaya atau tidak. Kalau dia belum percaya dan lain sebagainya, biasanya akan sing konsultasi, biasanya. Tapi kalau sudah membaca dan dia paham mau berbuat apa, ya syukur, alhamdulillah. Tapi kalau masih bingung dan sebagainya, berarti dia sudah melupakan jati dirinya, karena yang saya bacakan, yang saya berikan adalah data, kesejatiannya dia, memorinya dia. Dulu hidup sebagai apa, punya sifat yang bagaimana, nempel ke dirinya sekarang. Misalnya dia pemberontak, terus dia banyak musuh sekarang, ya wajar orang kamu juga masih pemberontak. Percaya nggak? Ada yang relate nggak dengan kehidupan sekarang? Dari kehidupan mbahmu biyen. Kalau ada yang nempel dari sifat karakter, entah itu kejadian, entah itu perasaanmu yang terulang kembali, biyen rabi kok pegatan, sak kok pegatan meneh. Yo aja berontak ning kono, urip ki yo wis ngono kuwi munggah mudhun. Kalau urip mau ngene terus, kok gak iso nikmati panasnya dunia. Nek ora iso nikmati panasnya dunia, gak iso nikmati dingin dan sejuknya udara. Nggih. Ngono. Jadi biasanya ngene, Mas. Past life itu nanti akan kalau yang berarti cerita neng mau lo, sengenge ini kan mau bengi kan gini, ya ta, sengenge. Misalnya ke kanan. Ke kanan ya misalnya. Ya. Nah, ke kanan itu kan sudah menjadi kebiasaan, dan itu sudah kebiasaan menjadi rutinitas dan normal saja. Sudah hukum alam. Alam. Okay. Begitu baca past life, muter balik. Ternyata putaranku salah. Kalau di sini terus dia akan mengikuti arus dan malah kelelep. Ada wong Jawa Sunan Kalijaga ngomong, ngendika urip ki keli ning aja ngasi ngeli. Ngeli ning aja ngasi keli. Jadi mengalir tapi jangan terhanyut. Nah, kalau sudah terhanyut yang sudah menjadi kebiasaan kita dari seluruh globalisasi otak manusia, kolektif ya, kolektif. Iyo, wah sudah menjadi budaya ngrenengi wong. Tapi milih terus sih. Nih suwe-suwe kelalap ngono. Iya. Nah, past life hadir untuk memutar kembali sesuatu yang
tidak pantas tadi menurut versi ini DNA ini DE. Iya, iya, iya. Benar dan salah itu kan relatif. Nek sampean dilahirno nang lingkungan kiai berarti gak oleh mendem. Oh, langsung dikeneni karo guse no. Iya. Iya toh. Tapi nek lahir mungkin nang lingkungan preman mendem ora apa-apa. Iya, sudah hal yang biasa. Nang pesantren malah aku engko diarani oh sok alim salah menurut dia lah. Benar salah itu kan relatif. Nah, kebenaran absolut. Kebenaran absolut itu adalah kebenaran atau kebaikan, kebaikan di lingkunganmu. Kalau lingkunganmu udah nggak merasa cocok dengan dirimu, berarti tugasmu udah selesai di situ. Cari lingkungan yang lain yang mungkin membutuhkanmu, lebih membutuhkanmu, karena kamu terpuruk dalam lingkunganmu, energimu redup, tapi keredupan itu akan menjadi sesuatu yang dibutuhkan dari lingkungan yang di bawah. Contoh yang lebih redup, yang lebih redup. Lah urip iku urip kok. Gih. Urip iku urip. Spiritual itu ilmu hidup yang menghidupkan. Mangkane wong spiritual itu akeh wong do teko, akeh wong do marani. Mergo apa? Sing teko kuwi wis bleret-bleret kabeh. Dadi wong do rene ning omahku, sowan rene. Nggih. Do overload. Mas Ari aku urung di jodoh, Mas Ari lemahku urung tadol. Lah niku hubungane kali jodoh niku wae lho Mas Ari. Keceplosan aku. Lah dengan metode past life niku wae. Niku kathah teman-teman ingkang jomblo Mas Ari. Jomblo itu pilihan. Jomblo itu pilihan. Jodoh. Kok sakit, Mas? Hah? Kok sakit? Lah aku mulai jomblo. Tapi bojone akeh ya iso. Jomblo status. Oh, gini. Iya. Ya kembali tentang jodoh itu tadi Mas Hari dengan pendekatan ngene pas lah yang jodoh itu kan tentang flash on atau masa depan yang akan datang ya. Jadi pas life itu membacakan data masa lalu yang sudah terjadi dan data sekarang yang sedang terjadi. Untuk melihat masa depan gimana akumulasi atau penggabungan dari masa lalu dan masa kininya sekarang. Dikumpulkan datanya, memiliki future yang bagaimana, memiliki prediksi yang bagaimana, nek wong kuwi ngono kuwi terus. Masa depan seseorang bisa dibaca mulai dari sekarang, terutama pekerjaan dan habitnya, kebiasaan. Yang pertama, dia lahir di lingkungan apa, misalnya dari kecil dia umur 7 tahun udah diperlihatkan dengan sistem bisnis. Iya. Umur 14 sampai 30 dia akan jadi pembisnis. Yang menentukan masa depan adalah pikiran kita sendiri, kebiasaan kita sendiri. Pikiranmu, kebiasaanmu adalah masa depan. Nah, dari orang-orang yang sudah bisa membaca kenyataan atau kasunyatan, dia bisa memprediksi masa depan seseorang dengan masa lalu dan masa kininya dia seperti apa. Masa depannya bisa diwoco dengan sangat mudah. Kalau orang Jawa niteni ini mas. Ilmu titen. Dan yang bisa niteni niteni itu adalah dia yang sudah lulus dengan kehidupan dia sendiri. Udah nggak merasa diuji. Diuji itu adalah suatu keberkahan. Bahkan ujian dia orang yang sudah bisa niteni ujiannya dari orang lain. Melihat keadaan orang yang lebih susah daripada dirinya. Orang yang nggak susah. Oh dia paling bahagia kok. Iya. Mana ada orang yang nggak susah. Nah gini logikanya. Cerita wae iki, cerita iki bukan menjelekkan siapapun. Nggih. Okay. Enek wong rene. Mas Ari, wis sepuh kuwi Mas, umur 80. Mas Ari, nggih Mbah. Panggoku dhewe. Nek aku iki lak wong tuwa ya Mas. Anakku loro. Aku pegatan. Awet umurku wis enom. Sayahne aku ora rabi. Aku nduwe omah sitok lho Mas Ari, kuwi direbut kambek anak apa ambek ponakanku dhewe. Warisan lah. Nggih. Yeah. Aku enggak menyalahkan orang tua itu tadi yang cerita dan enggak menyalahkan yang rebut tadi. Ternyata kuncinya ada di kebiasaan orang yang sepuh itu tadi yang nanya tadi. Nah kebiasaan jenengan piye Mbah? Karo wong sing rebut iki mau aku ki apik Mas. Karo wong kuwi tak kei pangan. Nggih. Tak openi. Ngluwi anakku dhewe. Lah anakmu piye Mbah?
anakku ora gatekno aku ya ora iso gatekno anakku. Berarti anakmu ponakanmu sing kang ngrebut kuwi mau, kuwi ora ngrebut. Kuwi saking tresnane anak, saking tresnane ponakanmu. Ngoten nggih. Tak ayem-ayem ngono ta. Saking tresnane ponakanmu sing wis luweh mbok ngerteni daripada anakmu dhewe. Kuwi enggak ngrebut, menurutmu ngrebut tapi saking cintanya dia. Buah pikiran dari si bapak itu tadi. Iya. Kepada si ponakan. Begitu wayah sepuh dhek kelingan anak, omah iki kudu tinggu anake, tapi sebelum dia sepuh, dia lebih banyak mencurahkan kasih sayangnya pada ponakan. Giliran ponakane arep njaluk salah tompo. Kebiasaan ta. Kuwi ora beda karo wong jaman biyen, wong kuno-kuno biyen. Biyen kalau dulu itu enggak ada transaksi jual beli tanah atau rumah, itu enggak ada. Kebanyakan orang yang sepuh punya anak banyak, belum ada sistem keluarga berencana loh. Nggih, nggih. Anak 10, anak 11 biasa. Wah, biasa, mbah kula mau 16. 16 toh. Nggih. Wis kuwi pemain sepak bola sak cadangane sak kepre. Komplit sak. Komplit sak penontone. Nah, siapa yang mau ngopeni wong tua, dia yang punya hak paling besar dalam kepemilikan selanjutnya dalam sistem warisan. Kuwi ya getihmu, kuwi ya kebiasaanmu ngopeni wong tua. Ngono wae akeh sing enggak terima lho, yeah. Anak-anak yang lain. Yang lain. Zaman sekarang, kalau zaman dulu paham betul itu. Dan kita enggak bisa memiliki seluruh dunia ini, apalagi lho gini, tanah itu punya nyawa. Tanah itu punya akal, tanah itu punya unsur. Kita terbuat dari tanah. Iya, yeah, betul. Iya toh? Jadi untuk iki wong-wong sing orang-orang yang pada terburu-buru jual beli tanah ya, ini dilihat dulu lah, introspeksi dulu lah. Tanah yang kamu jual itu apakah sudah benar? Cara cara mendapatkanmu dulu. Nah. Itu yang pertama. Yang keduanya itu, sudahkah kamu mengikhlaskan tanah yang kamu jual? Nek didol kok jik grundel. Grundel. Tanahmu juga enggak mau. Dan tanah itu berhak memilih siapa yang mau beli. Misalnya kamu jual tanah sebesar 100 atau 200 juta tanah, yeah. Atau rumah atau yeah. Apapun itu. Ada yang mau beli 300. Belum tentu tanah itu mampu untuk menerima 300 juta itu. Maka dalam transaksi kalau saya ya menyarankan akeh maklar sing dorene akeh. Mas kok tanah iki gak iso didol cepet. Cobalah kamu tanya sama calon pembelimu, kalau sudah kamu beli mau jadikan apa tanahmu, biar tanah yang kamu beli itu mau dan tahu maksudmu itu apa. Dinggo prostitusi, dinggo klub, dinggo baca iwo mah pasti nggak mau. Mas Ari pasti kalau misalnya sudah istilahnya pemaksaan bukan untuk rumah dan akhirnya dia akan kosong mangkrak kayak bangunan kayak apa. Sebesar apapun nominalnya, oh, tujuan gitu. Utamamu membeli rumah dan mau dijadikan apa masa depan nanti rumah itu akan mempengaruhi nilai jualnya. Mempengaruhi cepat dan lambatnya rumah terjual atau tanah terjual atau tidak. Mempengaruhi awet langgengnya omah kuwi mau. Nggih. Mas aku arep tuku omah. Nggo apa, Mas? Dienggo nyimpen selingkuhanku. Lemahe gak terima. Bukan kita yang menentukan terima atau tidak. Tanah itu nanti. Dengan dipersulitnya atau okay, wis DP kok gagal atau wis perjanjian ketemu kok gagal, itu penentuan dari tanahnya tuh. Saya sendiri juga ngalami, Mas Ari. Lah piye iki ceritane? Antruat. Nggih, maksudnya rumah tapi masih atas nama orang tua. Ya niatnya keluarga dijual. Cuman rasaku iki sik gandoli, Mas. Gak terima ngono. Lah wis yo angel. Kuwi omahe sapa to? Rumah atas nama bapak, ya
orang tua sudah kuil. Sudah meninggal. Nah, seperti itulah. Satu ahli waris dari mungkin puluhan. Kok ada satu? Sik gruntel ngoten, guys. Iya, pengaruh faktor, okay. Dari harga sama durasi terjualnya itu lama atau tidak. Wis tak buktekno. Nggih, nggih. Nggih, udah saya buktikan. Dan pantas ya. Pantas enggak rumah warisan dijual? No, kalau aku secara budaya agama, nggih, sama pemikiran sama logika aku, no. Miskinnya kalian tuh bukan karena orang lain. Sehingga kamu menjual rumah yang itu adalah memori residual semua dari kenangan kamu lahir, kenangan kamu dibesarkan, kenangan kamu mencari uang, kesel-kesel buat kayaknya uang tuamu. Itu ada di tanah itu, di rumah itu semua. Lah iku abote grundele ati iki ning kono, Mas Are. Jajalo nek umpamane wong tuamu jek urip. Nesu. Nggih. Iya, pasti. Nah, wong tuaku wis gak enek, Mas. Sitok. Jane sitok sing ning Jogja wong wedok, ibuku. Ibuku pernah cerita. Nek iso aja tuk ngedol omah, Lek. Sedarurat apapun ini. Aja ngedol omah, Lek. Bapakmu jek nang kene. Masih yo walaupun bapakmu udah enggak ada secara fisik. Iya, rasane ibumu iki jek nang kene iki bapakmu jek krasa-krasane jek urip nek kene. Gelo nek sampean ngedol omah. Apalagi ke pabon kayak gini. Nah, kepepet-kepepete aja. Saranku seperti itu. Nah, itu nanti akan hilang residual potensi kenangan indahmu. Padahal potensi dan kenangan indah itu bekal utama untuk kita hidup bahagia di. Ini tak bongkar nih iki. Wah, iki serius iki. Wes, keren. Tak salah ke lo iki. Nggih. Kulo tak ingkang ngangkat. Cil-cilan. Ndang disulat. Nggih, Mas Ari. Asik soalnya. Gini, Mas. Bahagia dan keberlimpahan atau kesuksesan lah ya kalimatnya. Okay. Sukses dan bahagia. Ketika kita menempatkan di masa depan, kebahagiaan dan kesuksesan itu ilusi atau kenyataan? Ilusi. Ilusi, tak? Iya. Kalaupun dia sudah mencapai apa yang dia cita-citakan dari sekarang, kebahagiaan karena masih ditempatkan di masa depan, cita-citanya kan nggak jadi hanya aman-aman. Rasa syukur. Iya. Karena kebahagiaan dan kesuksesan itu di kesadaran saat ini dia menempatkan selalu di masa depan, masa depan, masa iya. depan. Mau 10 tahun yang akan datang. Kalau 10 tahun yang akan datang dia masih menempatkan di masa depan. Enggak ada kebahagiaan dan kesuksesan yang ada di 10 tahun itu ke depannya. Karena dia masih menempatkan di masa depan dan itu adalah ciri-ciri dari orang yang kadonyan atau kenapson. Nafsu. Nggih. Nah, orang yang nafsu itu orang yang selalu membakar apa yang sudah dia idekan sendiri. Membakar kebahagiaannya sendiri. Membakar yang sudah dia idekan sendiri. Ide iki nek jaman saiki ide, nek jaman biyen iki wangsit. Kenapa orang zaman sekarang mudah dapat ide? Ya karena banyak sekali medianya yang untuk men-trigger kalian gitu. Nek mbiyen ki anake gortelo, jambu, tempe, ide kok ngendi? Mula akeh sing wong do topo, golek wangsit ngono lho. Hanya wong kopi pasta. Nah, latang iki. Nah, saiki tak luwes jerok nenek. Ketika kebahagiaan dan kesuksesan selalu ditempatkan di masa depan, mau itu 1000 tahun yang akan datang, kamu melebihi kapasitas cita-citamu sekarang, itu akan menjadi satu kekurangan dan ambisi. Itulah dasar manusia nggak pernah puas. Maka tempatkanlah kesuksesan dan masa depanmu sekarang. Sekarang. Aku sukses di rokok, aku sukses di HP, aku sukses tuku iki. Kesuksesan itu simpel-simpel. Aku berjalan ke warung. Jadi kita menempatkan diri kita, is pokoknya saat ini kita sukses. Kita terbelenggu oleh stigma dan dogma.
dengan yang sudah nggak jelas sama sekali. Kesuksesan itu dinilai dengan materi. Betul. Dan jabatan. Okay. Padahal kesuksesan